الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنس جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وقدوتنا وأسوتنا وذخرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم رب يسير ولا تعسير اللهم رب تمم بالخير أما بعد. Kita sambung kembali pada malam ini muka surat 12. Muka surat 12 perenggang yang kedua daripada bawah ke atas. Dan terkadang jadi ia kafir. Sambung di situ. Qala syekhu mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam sambungan bab membicarakan berkait dengan hukum akal. Dalam sesi pengajian yang lepas, kita telah membicarakan berkait dengan hukum akal. Gapo dia hukum akal, berapa pembahagian dia, dan dia sebut mana-mana orang yang tidak tahu berkait dengan hukum akal ni macam mana kesan dia. Dan kita kesambung pada malam ini setengah daripada kesan orang yang tidak mengetahui berkait dengan hukum akal. Dia sebut dan terkadang jadi ia seseorang yang tidak reti, tidak tahu berkait dengan hukum akal. Jadi apa? Kafir. Boleh membawa kepada tidak sah akidah. Pasal apa? Dia akan sebut sebab-sebab dia nantilah. Cuma kita buat pengulangan balik daripada apa yang kita belajar bulan lepas. Hukum akal ni adalah satu hukum yang dibangsakan kepada satu-satu keputusan, satu-satu ketetapan yang diputus menggunakan akal kita. Akal kita yang menghukumkan dengan demikian. Maka bila bicara hukum akal ni, dia bahagi kepada tiga bahagian. Pertama, wajib pada akal. Yang kedua, mustahil pada akal. Yang ketiga, harus pada akal. Setengah kitab dia sebut, dia bawa datang dengan syair. Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazun jaizat, wajibulillah. Kalau kita betul-betul talaki sikit lagi, hakikat sebenar kepada hukum akal bukannya wajib akal, mustahil akal, harus pada akal. Tapi dia panggil istilah, dengan orang panggil istilah wujub, istihalah dan juga jawaz. Wujub ni bahasa Arab, terjemah Melayu orang terjemah dengan sungguh. Istihalah bahasa Arab, terjemah dengan Melayu tidak sungguh. Jawazun bahasa Arab, terjemah Melayu boleh. Jadi satu-satu benda yang akan hukum dengan wujud, dengan sungguh,
maka benda yang dihukum dengan wujud itulah dipanggil sebagai benda yang wajib pada akal. Sebagai contoh, akal kita menghukum dengan wujud, dengan sungguh tuayah daripada anak. Bila akal kita menghukum dengan sungguh tuayah pada anak, maka hakikat tuayah pada anak itulah orang panggil benda yang wajib pada akal. Tuayah pada anak wajib pada akal. Tetapi bila mari pada akal kita, akal kita menghukum dengan sungguh. Sungguh itulah bahasa Arab dia sebut wujub. Tapi sebab saya tak nak orang kita ni keliru pasal benda tu, dia dihuraikan oleh alim ulama kita di atas jalan pengajian secara detail, secara menyeluruh. Memadalah kita ambil kata, bila bincang bab hukum akal, kita faham hukum akal ni adalah satu keputusan yang dihukumkan oleh akal kita. Akal kita yang bagi keputusan. Contoh, dua dengan empat mana lagi banyak? Empat. Mari mana jawapan empat dengan dua tu banyak empat? Kita mikir guna apa? Guna akal? Takkan guna kepala siku? Takkan guna tumit kaki? Takkan guna telinga? Takkan guna hidung? Guna apa? Anggota badan pada kita ni kita guna akal. Pasal Allah beri kepada anggota badan kita yang namanya akal satu keistimewaan, dia boleh mikir. Dah? Hidung tak boleh mikir hidung. Tumit kaki tak boleh mikir. Tumit kaki dia ada peranan dia. Bahagian tapung, bahagian bawah. Kalau tak ada tumit kaki, payah juga kita. Tak? Dia ada peranan masing-masing. Akal guna untuk mikir. Kalau guna tumit kaki, dia tak panggil hukum akal pula. Dia panggil hukum tumit kaki. Ha, tu. Tapi sebab bukan guna tumit kaki, guna akal, maka dia panggil hukum akal, hukum yang dibangsakan kepada akal yang memutuskan, pecah dia kepada tiga. Wajib akal, mustahil akal, harus pada akal. Dengan maksud benda yang wajib pada akal ni benda yang sungguh begitu. Contoh, ayah dengan anak, tuayah pada anak, memang sungguh begitu. Mustahil pada akal ni adalah satu benda yang akal tak boleh terima. Mustahil pada akal nak terima. Contoh, tuan anak pada ayah, akal kata mustahil nak boleh terima. Dan harus pada akal, benda yang akal kita boleh terima dengan betul, ataupun akal kita boleh terima kalau sebaliknya. Tua suami pada isteri, akal boleh terima. Ataupun tua isteri pada suami, akal boleh terima juga. Tapi kalau sebut tua ayah pada anak, sungguh. Tua anak pada ayah, hei, tu benda yang tak sungguh. Tak sungguh itulah orang panggil mustahil akal. Habis tiga benda kita ngaji. Bawa datang tiga benda ni dalam perbahasan ilmu akidah, digunakan untuk menetap dan mengkejapkan akidah. Kerana benda yang wajib akal, benda yang kita tetap, benda yang mustahil akal, benda yang kita nafi. Bawa datang pada perbahasan akidah, wajiblah kita beriktikad Allah Ta'ala mempunyai segala sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan atas jalan umum. Dan berapa banyak sifat kamalat Allah akan terjawab muka surat 13 nanti. Jangan ada bimbang, ngaji selu-selu. Dan mustahillah kita beriktikad ada pada Allah segala sifat-sifat kekurangan. Nak sandar pada Allah ada sifat kekurangan, itu satu benda yang mustahil pada akal. Dengan maksud akal tak boleh terima sama sekali bila ada orang mengisbatkan sifat kekurangan pada Tuhan. Berapa banyak sifat kekurangan pada Tuhan juga akan terjawab nanti.
Cuma kalau kita ambil atas jalan contoh satu, mana-mana sifat yang buruk, yang negatif, sifat kurang. Contoh bodoh. Dah, kalau kita kata Tuhan bodoh, boleh terima tak? Itu benda yang akal tak boleh terima kalau kata Tuhan bodoh. Tuhan panggil kita menafikan. Bila ada isbat, ada nafi. Kejaplah akidah dia. Baik, sambung balik pada malam ini. Dan terkadang jadi ia orang yang tidak reti bab hukum akal ni. Bukan tak boleh nak hitung wajib akal, mustahil akal, harus akal tak. Hatu kalau tak pandai nak hitung tak apa. Tapi yang kata hukum akal ni, dia kena faham hakikat hukum akal. Dah, iaitu digunakan untuk mengisbat dan menafikan. Nak isbat ke apa? Isbat benda yang wajib bagi Tuhan. Nak nafi ke apa? Nak nafi benda yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dia tak pandai isbat, dia tak pandai nafi, takut-takut dia gi isbat benda yang tak layak bagi Tuhan. Contoh, Tuhan ni serupa dengan makhluk. Boleh kau kata lagu tu? Mustahil Tuhan serupa dengan makhluk. Pasal apa? Kan Quran sebut laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan segala sesuatu. Tiba-tiba dia pergi beriktikad, dia kata Tuhan ni serupa dengan makhluk. Tunjuk dalil kata dia ni tak pandai. Tak pandai nak isbat, tak pandai nak nafi. Sebab benda yang kena nafi ni semua yang mustahil bagi Tuhan. Banyaklah yang mustahil bagi Tuhan. Baik. Dan terkadang jadi ia kafir. Kafir tu isim fa'il. Dah. Yakni merujuk kepada mana-mana orang yang ada sifat kufur. Kufur tu masdar. Jadi bila kita dengar perkataan kafir, perkataan kufur, asal perkataan benda sama, tetapi maksud lain-lain. Kalau nak suruh apa beza seumpama masin dengan garam. Garam lain, masin lain, kafir lain, kufur lain. Kufur ni sifat yang ada pada si kafir. Masin tu sifat yang ada pada garam. Jadi bila sebut kata kafir, mana-mana orang yang ada sifat kufur. Kita terjemahlah pula kufur tu apa? Kufur ni dari segi bahasa ingkar. Mana-mana orang yang ingkar, yang tolak syariat Islam, namanya kafir. Tak kira bangsa apa, nama apa, warna kulit apa, duk mana tak kira. Gitu. Dalam satu hadis akhir zaman, Nabi sebut di antara 10 tanda-tanda besar kiamat, salah satu adalah hujung dunia nanti Allah Ta'ala akan utuskan satu tiupan angin yang lembut yang akan lalu di celah tiap manusia. Dah, yang mana tiupan angin yang lembut yang bertiup ni akan mematikan semua orang yang beriman. Sebab sifat kepada kiamat ni dia ada dua. Yang pertama, dia berlaku secara tiba-tiba mengejut. Yang kedua, dia hanya berlaku kepada orang-orang kafir sahaja. Orang beriman tak rasa kedahsyatan kiamat. Maka orang beriman ni, tiupan angin yang lembut yang lalu tu, daripada celah ketiak tu, mematikan semua orang beriman. Mana-mana orang yang di dalam hatinya ada iman, dia akan mati. Tiba-tiba orang yang disangka-sangka dia beriman, dia semayang, dia puasa, dia pergi masjid, dia bakal jumpa, dia simpan janggut, dia bakal piah, dia bersugi ke apa, tiba-tiba mari angin ni, dia tak mati. Bermaksud dia bukan orang beriman, dia orang kafir. Nah, maka ulama sebut bimbang, takut-takut kata kita hidup panjang umur sampai saat tu, mari angin tu tak mati kita. Bermaksud kita bukan orang beriman. Itu bimbang tu. Sebab orang beriman dia akan mati. Yang tak mati orang kafir. Maka yang kata tak mati daripada tiupan angin tu, sebab itulah dah. Maka orang yang hidup tu dia akan rasa kedahsyatan kiamat.
Dah, tapi sebab yang tinggal tu orang kafir, dia tak percaya pada seruan Nabi, dia duduk dalam keadaan bergelak, duduk seronok, main snukor, main snukor, main goh, main goh, duduk tengah meeting, tengah meeting, tengah sembang, tengah sembang, tengah peluk, tengah peluk, tengah buah, tengah buah, pung mari kiamat. Itulah dia berlaku secara mengejut. Al-haqqah, man-haqqah, wa ma-adraka man-haqqah. Dia mari secara mengejut. Belik surah Al-Haqqah tu. Dah, baik. Kemudian dia sebut di sini. Dengan sebab yang kata boleh jatuh kepada kafir, rosak akidah, akidah tak betul, dengan sebab tidak mengetahui hukum-hukum akal yang tersebut. Bila dia tak pandai berkait hukum akal, dia tak pandai nak mengisbatkan yang wajib bagi Tuhan, tak pandai nak menafi yang mustahil bagi Tuhan. Seperti, buat contoh, dia kata seperti telah beriktikad seseorang akan bahawa Tuhan itu putih umpamanya. Sebagai contoh, orang tu dia beriktikad, dia kata Tuhan ni putih. Pasal dia tak pandai nak menafikan benda yang mustahil bagi Tuhan. Eh, putih-putih ni apa nama? Putih-putih ni termasuk salah satu daripada warna. Dah, warna. Warna ni adalah makhluk. Bila dia isbat kata putih pada Tuhan, dia isbat kata Tuhan ni serupa dengan makhluk. Macam contoh, jubah warna putih. Sifat kepada jirim tu putih. Jirim tu apa? Jubah. Bila sebut kata putih ni bukan kata jubah, banyak benda lain. Termasuklah keputih, keputih. Ha. Tapi nak suruh faham, nak suruh faham asas dia apa? Yang kata putih tu sifat pada makhluk. Tiba-tiba dia kata Tuhan putih. Ha, dia tak pandai nak menafikan benda yang tak layak bagi Tuhan. Jadi bila dia tak pandai, dia telah mengisbatkan benda yang salah. Rosak akidah dia. Ha, rosak akidah ni tak payah tunggu masuk gereja pergi dak. Tak payah tunggu masuk ketik Hindu menyembah ke apa dak. Akidah tak betul. Duk atas tikar sejadah tapi berpegang dengan akidah yang salah. Rosak akidah. Pok Syiah pakai piah juga, pakai jubah juga. Serban besar pok dia. Jambang juga. Tapi tak nanti ke jambang nak kata betul akidah tak? Akidah salah, kafir juga. Ha, kira gitu. Bukan kata kira kena masuk ketik, kena masuk kuih, kena masuk tokong barulah rosak akidah tak? Baik. Kemudian dia sebut, kerana orang yang iktikad Tuhan putih itu ialah orang yang menyerupai Tuhan akan sesuatu daripada makhluk ni. Ah, ha, tengok. Dah, dia isbat kata Tuhan ni serupa dengan makhluk. Maka iaitu nak kata Tuhan tu sama dengan makhluk, mustahil. Apa makna mustahil sini? Hak kita ngaji benda yang akan tak boleh terima. Mana akan boleh terima nak kata Tuhan serupa dengan makhluk? Tuhan ni tak serupa dengan makhluk. Iktikad demikian. Orang tanya mana dalil ya? Hai, aku tak pandai nak cerita aku. Kalau aku sendiri aku faham, tapi nak cerita aku tak pandai. Cukuplah bagi diri dia. Bab dalil tu juga muka surat 13. Jangan kada. Yang akan sebut je lah. Kita akan masuk malam ni sampai aku 10. Pasal esok cuti. Ganti tak mari forum hari tu. Kemudian dia sebut, iaitu mustahil atas Allah Ta'ala. Yakni yang kata mustahil tu tentu tidak. Bahasa Kelantan dia kata tak sungguh. Benda yang tidak sungguh. Eh, sungguh kamu ni. Bila dia nak, bila orang bagi tahu satu-satu perkhabar, hei, sungguh kamu ni. Hei, tak sungguh dia ni. Tak sungguh tu maksud kata pelawak. Dah, baik.
Dan orang yang beriktikad menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baharu itu jadi kafir. Ni hujah pasal apa orang yang asal daripada tak pandai berkait dengan hukum akal, takut-takut bila tak pandai tu membawa kepada orang ni beriktikad dengan iktikad yang salah. Situ bimbang. Dah, maka marilah para ulama mengatakan hukum belajar ilmu akidah itu adalah wajib fardu ain. Pasal apa? Kerana tiap-tiap orang sama ada lelaki sama ada perempuan, dia wajib kena jaga iman, kena jaga akidah dia. Kita lahir beriman dah. Pasal mu Islam, ayah Islam, kita pun Islam, ada iman. Tapi iman kita ni kalau kita tak belajar macam mana supaya iman ni betul, teguh, kukuh, takut-takut mari benda-benda pelik yang bercanggah, takut-takut kita tak pandai nak jaga iman kita. Daripada situ, daripada lahir ada iman, takut mati tak ada iman. Wal iyadzu billah. Sebab tu hukum dia wajib. Kalau kata sunat, nak ngaji dah apa? Tak nak ngaji dah apa? Tak boleh gitu. Nah. Baik. Kemudian dia sebut, kalau begitu, dia raya, tahulah kita bahawa belajar hukum akal itu wajib syarak pula. Saya sapa kitab ni, ada kawan-kawan minta mengajar di ofis. Nah, kitab sifat 20 dia kata kita orang nak mengajar ilmu, nak belajar ilmu tauhid ustaz, nak belajar bab sifat 20. Saya kata tak apa, saya bagi cadangan kitab ni. Cuma dia orang ni baru peringkat mula-mula nak belajar, tak pandai baca jawi, suruh beli kitab yang terjemah Rumi. Siapa ada yang terjemah Rumi yang warna merah tu? Buku merah ada tak ada? Semua jawi belakang. Tapi ada yang terjemah Rumi kitab ni. Beli, dia nak ngaji bab sifat 20. Saya kata tak apa. Baik. Kemudian dia sebut tanbihun, ini satu peringatan benda penting. Bermula perkataan wajib banyak maknanya. Kita ngaji hak atas bab hukum akal tu dia sebut wajib akal. Ujung tu pula dia kata tahulah kita bahawa belajar hukum akal itu wajib syarak pula. Dua dah dia sebut situ. Dia sebut sini bermula perkataan wajib banyak makna. Tetapi disebutkan di sini dalam kitab ni empat